Harum sekali. Aroma apa ini? Kakak sudah pulang? Apa kau lapar? Kau mau makan sedikit? Baik. Enak sekali. Mau tambah lagi? Aku mau. Aku sudah kenyang. Terima kasih. Kakak, pasti kau merasa lelah. Makanlah dulu. Proposal kerja dengan Pak Choi. Waktu kerja sudah selesai. Jangan dibahas lagi. Baik. Aku tidak tahu kau mau pulang makan di rumah. Sayurnya menggunakan sisa tadi pagi, asal dimasak saja. Yang penting kenyang. Oh iya, tentang masalah sore tadi, kau tidak punya penjelasan apapun untukku. Kau kenapa? Aroma tubuhmu. Aku beritahu ya, jangan mengalihkan pembicaraan. Aku pernah bilang jangan buka identitas kita di luar. Bukan berarti kau menganggap kita seperti tidak menikah. Aku tidak melupakannya. Itu bagus. Mulai sekarang, kau harus menjauhi Dylan dan... Chen Chiasin, yang tadi aku katakan, kenapa kau kabur? Hei, aku beritahu ya. Jaga jarak dengan lawan jenis, karena kau itu sudah menikah. Chen Chiasin, aku hanya ingin bicara. Kau ingin perang dingin denganku? Maaf, aku bukan sengaja. Mau berbuat seperti itu. Aku... Ini untukmu. Siput kecil yang lucu. Coba pakai. Terima kasih. Aku coba dulu ya. Bahkan aroma kopi pun tidak tercium lagi. Ya benar, kau sensitif pada aroma. Memakai ini mungkin ada efeknya. Iya, terima kasih. Aku sangat menyukainya. Aku juga punya untukku. Kau juga sensitif terhadap aroma. Bukan, aku curiga di tubuhmu ada aura aneh yang dapat membuat orang curiga kalau kita adalah suami istri. Maafkan aku. Tadada. Aku bukan suaminya. Itu sangat cocok denganmu. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak masker yang lucu seperti ini? Baru saja. Aku baru beli tadi. Jadi orang tidak curiga lagi pada kita. Terima kasih. Aku pesan secangkir americano dibungkus. Ibu, sudah kau ambil barangnya? Ah, sudah. Sebentar lagi aku pulang. Oh ya, barang apa itu? Sampai harus aku sendiri yang pergi mengambilnya. Kenapa ibu tidak menyuruh jasa pengiriman saja? Cepat bawa pulang, nanti kau juga tahu. Eh, jangan membukanya. Oh, iya, sekarang aku pulang. Bagaimana kau minum pakai masker? Buka saja maskernya. Bukankah itu Chen Chiasin? Hati-hati. Aku sudah tahu anak itu tidak sepolos itu. Bagus juga. Pertama, anak laki-laki menerima sebuah pesanan besar untuk keluarga kita. Sekarang tidak sengaja aku melihat kau berselingkuh dengan pria lain. Kali ini kami ibu dan anak bisa memberikan kontribusi besar untuk keluarga Wang.